Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantikan nih, daun cakrajigri selain sebagai tanaman pagar juga bisa konsumsi dan banyak khasiatnya. Ternyata juga menjadi tempat hidup para laba-laba kan. Tuh, contohnya ini nih. Cuman dia masih kecil ya. Nah ini ada laba-laba emas, kita menyebutnya sih laba-laba emas. Itu nama ilmiahnya kita masih kurang tahu nih ya, tuh. Masih kecil. Laba-laba emas di pohon cikra-cikri. Itu dia ya pohonnya. Ini buat tanaman pagar. Tuh. Laba-laba. Tuh, salah satu ciri khasnya itu ada ininya nih kan, dia kan tuh. Yang garis putih ini tuh. Biasa aja begitu. Kita sebut laba-laba emas karena dia di bagian belakangnya itu warnanya itu seperti emas, kekuning seperti emas ya. Ya intinya kita belum tahu aja namanya. Laba-laba emas di pohon cikra-cikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.